فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة على عباده الذين اصطفى، وعلى آله وصحبه ومن اكتفى، أما بعد. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita melihat berbagai keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Gunung-gunung yang menjulang tinggi, ada Gunung Rinjani, matahari yang sedang terbit, burung-burung yang terbang bebas, pepohonan, dan keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Namun kita mengingat bahwa di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yawma nusayyirul jibal wa taral arda barizatan wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada." Hari kiamat itu tatkala kami memperjalankan gunung-gunung, dan kau melihat bumi itu menjadi hamparan, dan kami kumpulkan seluruh manusia, maka tidak seorang pun di antara mereka yang tersisakan. Semuanya akan hadir, tidak ada yang alfa. Pada hari kiamat, gunung-gunung yang kita lihat sedemikian kukuhnya ini, itu semuanya akan terbang. وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ. Engkau melihat gunung-gunung itu, kau sangka dia di tempatnya, padahal dia berjalan seperti awan berjalan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yas'alunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa fayadharuha qa'an safsafa la tara fiha iwajan wala amta." Dan mereka bertanya kepada engkau tentang gunung-gunung, maka katakanlah, Allah akan menghancurkan gunung itu dengan sehancur-hancurnya. Kemudian engkau melihatnya sebagai hamparan, dataran yang kosong. Tidak ada tempat yang rendah, tidak ada pula tempat yang tinggi. Inilah beberapa kehidupan yang akan kita lewati, dan semua dari kita pasti akan meninggalkan dari kehidupan dunia ini. Maka berbekal untuk akhirat, selalu mengingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bersyukur terhadap karunia dan nikmatnya, serta menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah tugas-tugas kita di dalam kehidupan ini. Dan itulah kunci kebaikan untuk seorang hamba. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua di atas kebaikan, dan selalu menjadikan kehidupan ini kehidupan yang indah di dunia dan kehidupan yang berbahagia di akhirat, sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang cinta kepadanya dan selalu mendekatkan diri meraih surga dan keridhaannya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.